Kantor pelayanan bea dan cukai Ngurah Rai melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap keluar dan masuknya penumpang maupun barang dari dan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Seperti kita ketahui, Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah 3 bandara terbaik di dunia dari sisi pelayanan, setelah airport di Korea Selatan dan Cina. Jadi, tugas dari pegawai kantor pelayanan bea dan cukai Ngurah Rai adalah melakukan pelayanan yang prima dan tanpa diindahkan di pengawasan. Semua penumpang yang akan melewati mesin X-ray, semua barang-barang, bagasi maupun hand carry akan dimasukkan semua ke mesin X-ray. Satria Pendeta. Atensinya apa? Atensinya apa? Atensinya. Minum aja. Satu-satu. Yang di sini satu, di sini satu. Satu-satu. Yang di sini mana Pak? Jalannya nulungin yang ini ngepak nih. Hah? Ini satu, Pak. Ini parfum. Parfum. Ini yang... Berapa? Ini berapa liter? Satu biasa. Satu liter. Satu liter. Udang. Iya, enggak. Ini aja. Sama yang di situ satu, berarti dua ya? Iya. Bapak, dua. Dari mana, Bapak? Hah? Dari mana? Miami. Dari Miami. Kerjanya apa, Pak? Kerjanya apa? Laut. Okay. Yang ini masih di duduk sama Pak. Itu nggak ada maksudnya? Nggak. Jadi itu nanti saya keluarkan dulu minumannya. Minuman di sini ada satu, di sini ada satu, saya keluarkan dulu. Terus. Nanti baru Bapak saya jelaskan. Pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap fisik barang yang dibawa oleh penumpang, kami mendapati salah satu penumpang yang membawa barang kena cukai, yaitu minuman mengandung etil alkohol, di mana penumpang-penumpang tersebut rata-rata mereka tidak mengetahui ketentuan yang ada ataupun regulasi yang ada di custom bahwa setiap penumpang hanya boleh membawa minuman mengandung etil alkohol sebanyak 1 liter. Bapak sudah tahu ketentuannya? Masuk ke Indonesia, penumpang yang datang ke Indonesia hanya boleh membawa satu liter. Satu liter. Salah dengar. 1 liter untuk minuman. Kalau terjadi kelebihan, setiap orang yang membawa lebih dari 1 liter, maka yang 1 liter itu harus dimusnahkan. Dimusnahkan di sini. Setiap penumpang masing-masing berbeda. Ada terkadang penumpang yang sudah mengerti peraturan ataupun regulasi yang ada di Indonesia, mereka akan menyadari atas pelanggaran ataupun kesalahan yang mereka lakukan. Ada salah satu penumpang yang karena mereka tidak menerima kalau minuman yang sudah dibeli akan kita lakukan pemusnahan, maka penumpang tersebut akhirnya memusnahkan minuman mengandung etil alkohol itu dengan cara membuang di tong sampah yang sudah kami sediakan untuk tempat pemusnahan dari minuman mengandung etil alkohol tersebut. Please check out. This is a privacy. No.
Selain itu juga ada salah satu warga negara asing yang pada saat kita lakukan pemeriksaan mereka tidak nyaman ataupun tidak terima dengan adanya pengambilan gambar tersebut. Selanjutnya kita kasih pengertian, kita berikan penjelasan terhadap penumpang yang marah tersebut. Akhirnya penumpang tersebut mengerti dan setelah kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang yang dibawa oleh penumpang tersebut tidak bermasalah, maka penumpang tersebut kita lepaskan dan keluar dari Bandara Ngurah Rai. Dari kegiatan yang sudah kami lakukan, diharapkan setiap penumpang yang datang ke Indonesia melalui bandara-bandara yang ada di Indonesia mengetahui ataupun memahami peraturan-peraturan atas barang bawaan penumpang tersebut. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan selain itu, penumpang harus memperhatikan batasan-batasan barang yang masuk ke Indonesia.